Selamat sore teman-teman pulaumadura.com. Sore ini kita berada di Bukit Tinggi, tepatnya di Kecamatan Lenteng, Desa Daramista, Kabupaten Sumenep. Sore ini saya ditemani oleh pengelola Bukit Tinggi, Mas Fauzan. Jadi kita eksplor sedikit mengenai apa yang ada di Bukit Tinggi, atraksi wisatanya itu ada apa aja, kemudian tiket masuknya itu berapa. Nanti saya langsung wawancara sama Mas Fauzan. Juga kita nanti masuk ke dalam akan ditemani oleh Mas Fauzan. Begitu ya Mas Fauzan? Ya. Ya, bisa dijelaskan Mas. Ini tiket masuknya berapa kira-kira? Oke, di sini tiket masuknya ada dua varian. Ada yang tiket masuk biasa, kemudian ada yang tiket masuk paket selfie. Nah, paket selfie di sini, di situ para pengunjung bisa menikmati fasilitas di zona selfie-nya. Kalau yang tiket biasa, masuk biasa tanpa ke fasilitas zona selfie tersebut. Ya, biar tidak penasaran, kita langsung masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam Bukit Tinggi? Kita nanti ditemanin sama Mas Fauzan. Kita langsung masuk aja, Mas. Ya. Hamparan alam dan kota Sumenep dari ketinggian, kemudian kita punya dua fasilitas unggulan yang dapat memanjakan para pengunjung yang datang ke wisata Bukit Tinggi di sini. Fasilitas yang pertama yaitu kita punya fasilitas outbound, yaitu flying bike sama flying fox. Kemudian fasilitas unggulan yang kedua, kita punya zona selfie namanya. Di situ ada spot foto-foto, ada rumah pohon, rumah love, sarang burung, kemudian rumah kepit. Itu yang menjadi fasilitas unggulan kita. Kemudian kita juga di sini punya campground. Jadi teman-teman yang para pengunjung yang datang ke Bukit Tinggi untuk camp kita sudah menyediakan. Kemudian kedepannya lagi kita akan menyelesaikan konstruksi kolam yang di ketinggian. Kemungkinan di sini menjadi satu-satunya di Madura kolam yang berada di ketinggian bukit. Di belakang saya di sini ada satu lokasi di wisata alam Bukit Tinggi yang kita kasih nama Kampung Tua. Kalau di Kabupaten Sumenep kita punya Kota Tua, kemudian Bukit Tinggi kita punya Kampung Tua. Nah, di sini nanti kita akan memfasilitasi beberapa fasilitas yang digunakan, yaitu fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sekitar sini. Masyarakat sekitar sini ada punya peralatan yang sangat tradisional, kemungkinan kita akan gunakan di Kampung Tua di sini. Demikian teman-teman pulaumadura.com perjalanan saya sore hari ini di wisata alam Bukit Tinggi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa kalau mau ke Madura, hubungi Madura Indah Wisata Tour and Travel. Matur sekali langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.